Lesti Kejora dekat dengan anaknya. Ibunda Rizky Billar ungkap menantu idamannya. Bagaimana menantu idaman daripada Ibunda Rizky Billar? Mari simak ulasan ini sampai habis. Lesti Kejora dan Rizky Billar tampaknya makin serius menjalani hubungan. Mantan kekasih Rizky The Academy itu pun sudah diperkenalkan dengan orang tua Rizky Billar. Hal itu tampak dalam sebuah video yang diunggah di YouTube channel milik Lesti Kejora. Berada dalam satu mobil bersama calon mertuanya, Lesti pun memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya banyak hal. Salah satunya, kriteria menantu idaman di mata ayah Rizky Billar. Ternyata tak banyak kriteria untuk menjadi pendamping Rizky Billar. Cukup sayang dengan keluarga. Yang penting sayang sama keluarga. Yang penting tahu sama keluarga, ujar ayah Rizky Billar Daniel Eddy. Sang ibu Rosmala Dewi pun sependapat dengan suaminya. Ia tidak memandang calon istri Rizky Billar dari fisiknya. Menurutnya, saat ini menjadi cantik adalah hal yang sangat mudah. Namun, memiliki kecantikan hati adalah hal yang sulit. Ibu, yang penting itu aja, sayang sama keluarga. Nggak penting sama ibu mau cantik mau apa, yang penting baik hatinya. Zaman sekarang, yang jelek aja bisa jadi cantik. Tapi dia harus baik hatinya dan sayang keluarga, ungkap mereka. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan orang tua Rizky Billar tentang pandangan mereka terhadap dirinya. Ternyata mereka langsung memberikan pujian baik bagi Lesti. Baik, pintar, dekat sama keluarga, pintar mengambil hati orang tua, bekerja keras, jawab kedua orang tua Rizky Billar. Lesti dan Rizky Billar memang kerap membuat baper para netizen. Namun berkali-kali mereka mengatakan jika keduanya hanya berteman saja. Menjawab pertanyaan netizen selama ini, Daniel pun mengatakan Lesti Kejora adalah jodoh untuk putranya, Rizky Billar. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.